Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara menonaktifkan Windows Update 10 ya. Karena kalau belum kita aktifkan kan, kalau update terus itu terasa jengkel ya. Karena memerlukan waktu yang lama ya. Oke, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ya, tolong bantu subscribe-nya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Langsung saja ya, kita di sini ya, di pencarian ya. Sekarang ini kita langsung ketik service. Nah, di sini service kita oke. Nah, akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, kita klik di Windows Update yang paling bawah tentunya. Nah, kita cari Windows Update. Nah, ini ada Windows Update, kita klik. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum setting yang pertama kali itu, kalau tidak manual pasti otomatis ya, pilih yang disable. Nah, terus kalau yang belum setting, nah di sini ada tulisan stop, dia kan terus berjalan ya. Kita pilih stop. Nah, kita klik apply, terus oke, seperti itu. Dan di sini kalau sudah akan muncul Windows Update disable. Nah, cukup seperti itu ya, caranya gampang sekali ya, cara menonaktifkan secara permanen Windows 10. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe di channel saya biar saya semangat terus membuat kontennya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.